Oke guys, sekarang posisi baru bangun tidur di hotel, namanya hotel apa tadi tuh ya? Augusta di Lembang. Pemandangannya cukup lumayan oke. Bagus pemandangannya. Sana ya. Lihat pemandangannya nih ya. Tuh. Mana? Tuh. Jadi ini kawasan pegunungan ini maksudnya. Gimana kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah walaupun dingin tetap semangat. Tetap semangat ya. Oh, kita kan ada. Kita lagi apa yang ya perlu dibagikan kepada teman-teman kita Mas Ege? Mungkin pengalaman ya, Pak ya, karena kita kelas berbeda. Kok kita testimoni ya? Kok kita testimoni kok? Lah Kang Didin kumaha kabar dak? Ya alhamdulillah sekarang baik. Ngevlog ya. Ngevlog. Kita sekarang nanti ke balai lagi ya untuk perpisahan ya. Nanti ke balai kalau udah mandi, sekarang mah masih belum mandi. Jadi agak kusut dikit. Nanti kan ada. Halo guys. Wah, ngopi ya batur mah ya. Ngopi euy. Sarapan urung. Sarapan nih, guys. Wes, ngopi teh batur euy. Ya siap. Tetek ya. Tetek. Dah. Itu nilai dilihat-lihatnya, Kak. Sini bagus nih pemandangannya. Tuh, ada villa di ujung sana tuh di pucuk. Kita lihat ya situ. Resepsionis ini. Masih ngantuk, mata masih pel. Ngantuk. Blenger soal. Lulus. Di tulisan lulus. Alah, bucin percaya dunia. Kang, kumaha Kang? Perasaannya setelah di pressure. Mantap ya. Mantap. Jangan sampai dua kali deh. Kan ngopi. Oke. Ngopi nih. Apaan nih? Sedikit. Renangnya. Keren. Cuma senang. Thank you.
Ada pemanggang rotinya. Rotinya ada. Semangat pagi. Prio Juragan, setelah mengikuti kegiatan luring di Lembang, rasanya gimana? Oh, satu kata, luar biasa. Ada yang disampaikan untuk teman-teman kita yang belum luring? Yang pertama, persiapan fisik. Karena bagaimanapun dari badan yang sehat bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terus pelajari beberapa model yang sudah di sudah dipegang. Intinya mah serius sajalah, tapi santai. Sudah bos, apa lagi? Udah. Gimana Pak Husni, perasaan kesan dan kesannya? Sangat luar biasa dengan perjuangan yang berat. Harus ada pesan-pesan untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum mengikuti luring. Pokoknya jangan khawatir, di sini enak. Jalan-jalan terus di sini.